siapa tahu pengen punya lagi. Sama suaminya coba. Berarti kemarin sama Ayu Ting Ting itu gimmick apa? Gimmick. Ayu Ting Ting itu buka muka cemberut. Enggak dong. Enggak, ya kalau kenal kan bersilaturahmi kan enggak apa-apa. Cuman maksudnya untuk kedepannya lebih jauh lagi, masing-masing kan punya ininya sendiri lah ya. Jangan saya mah ganteng. Sebenarnya ada tuh, ini direbutin yang berdua, Ayu Ting Ting sama bapaknya. Bapaknya juga. Gitu, gitu aja. Maksudnya gak ada, ya namanya kenal sih, sebenarnya gak apa-apa, santai aja. Kan kedepannya seperti apa kan gak, maksudnya gak ada sesuatu yang dipaksakan, harus jadi apa kan gak kayak gitu. Tapi masih kontes kan? Masih kontes kan? Udah jalan. Oh, berarti udah gagal? Atau gimana? Kenapa? Enggak, gak gagal. Cuma gagal. Tapi kalau seorang diri, ready gak sih? Apa tuh? Oh, tipikal editing tim, tipikal orang diri lagi. Enggak, enggak. Tipikalnya gimana sih? Sebenarnya kalau tipe saya bukan lokal orang. Ya udah, yang penting kan sebenarnya yang utama kan adalah akhlak ya. Iya dong. Iya. Semua perempuan bisa jadi istri, tidak semua bisa jadi ibu. Saya bisa punya mimpi tuh, gue mau sama bule yang mata yang biru apa segala macem kulit apa. Bukan enggak bisa. Dia sih mau enggak? Maksudnya boleh gitu loh, tapi pada prakteknya nggak akan selalu melulu berlaku seperti itu gitu loh. Kembali lagi ketika udah bicara yang lebih serius, udah kembali ke situ lagi gitu loh. Jadi ada waktu itu calonnya Didi sempat ada yang mau sama Didi tuh orang Inggris. Udah kenceng banget, cuman Didi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya, selesai. Yes no aja ya. Yes no aja. Tadinya mau saya jodohin sama Dayana. Saya kasih fotonya diri. Bang, ini opa-opa siapa? Dia bilang begitu. Belum ngerasain soalnya. Belum ngerasain. Gak mau pulang kampung. Didi punya resep sendiri buat. Buat. Pakai spray, Pak. Atau keratin deh sama timun. Pakai keratin deh diminum.